29 Juni kemarin, jajaran Polres Bontang kembali menggelar acara buka puasa bersama dengan insan media sekota Bontang. Acara tersebut digelar di Gudeg Buharman Jalan Suryanata, Sendawar, Bontang. Kapolres Kota Bontang mengatakan acara tersebut sengaja direncanakan untuk menjalin kedekatan dan silaturahmi antara personil Polres dengan para pekerja media agar lebih mudah dalam bertukar pikiran maupun bertukar informasi. Yang pasti memang sengaja kami rencanakan ya istilahnya untuk bersilaturahmi dengan rekan-rekan media ya. Yang pasti dengan silaturahmi tentunya akan terjalin kedekatan antara Polres Bontang dengan rekan-rekan media sehingga kedepannya berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan kegiatan, itu lebih mudah tersampaikan begitu. Kapolres kembali menambahkan bahwa untuk menjalin kedekatan dengan media, pihak Polres akan menyediakan ruangan khusus untuk para pekerja media agar pekerja media lebih mudah mendapatkan informasi dalam pemberitaan. Ya, kita tidak melulu karena ya tugas ya kewartawanan atau jurnalistik kemudian kita dengan Polres tidak itu, tapi silaturahmi kekeluargaan ya istilahnya adik dengan kakak ya seperti itulah yang akan kita bangun gitu. Dan nanti akan kita siapkan ruangan khusus untuk rekan-rekan wartawan. Ya mungkin ya setidak-tidaknya mungkin setelah kegiatan atau liputan dari mana ya bisa istirahat di sana. Ya ada TV, ada WiFi, ya kemudian ada kursi sehingga sumama mau melakukan kegiatan jurnalistik atau mengetik berita ya silakan di sana bebas gitu. Langkah tersebut diapresiasi oleh para pekerja media sekota Bontang. Salah satu perwakilan media Agus Susanto mengatakan jalinan kerjasama tersebut sebagai langkah awal Kapolres untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada para pekerja media. Keinginan Kapolres yang ingin merangkul semua wartawan di Kota Taman. Jadi kita sangat bangga dengan kegiatan ini karena rasanya beberapa tahun ini, baru tahun ini kita bisa buka puasa bersama atau silaturahmi dengan Kapolres dan jajarannya. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.